Di usia berapa sih gigi bungsu tumbuh? Halo Sobat Joy, kembali lagi di Fun Fact and Daily Tips Joy Dental. Kali ini, Minjoy mau bahas tentang gigi bungsu. Kapan sih usia normal untuk gigi bungsu tumbuh? Gigi bungsu merupakan gigi geraham terakhir yang terletak di bagian paling belakang gusi, di mana dapat tumbuh pada usia remaja atau dewasa sekitar 17-25 tahun. Gigi bungsu yang tumbuh normal tanpa penyulit bisa saja tidak menyebabkan keluhan sakit, di mana normalnya dapat berlangsung hanya sekitar 1-2 minggu. Sedangkan gigi bungsu yang tumbuh dengan penyulit seperti ruang gusi yang minim, maka bisa menyebabkan kondisi impaksi gigi bungsu. Sobat Joy tidak perlu khawatir karena usia tumbuhnya gigi bungsu akan berbeda-beda pada setiap orangnya, di mana dapat dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. Dan juga bisa dipengaruhi dari kebiasaan makan dan jenis makanan yang sering dikonsumsi. Meskipun begitu, Sobat Joy perlu tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut, yaitu dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Hindari mengkonsumsi terlalu sering makanan dan minuman yang terlalu manis, panas, atau dingin. Hindari rokok dan periksa gigi Anda secara rutin setiap 6 bulan sekali. Nah, itu dia fakta tentang usia tumbuhnya gigi bungsu. Sampai jumpa di konten Fun Fact berikutnya. Bye-bye!